Ustadz Zainuddin Amali secara resmi mundur dari jabatannya per 13 Maret 2023. Keputusan resmi ini disampaikan Zainuddin Amali setelah surat pengunduran dirinya diterima oleh Presiden Senin siang. Setelah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Menpora beberapa hari lalu, pertanggal 13 Maret 2023, Zainuddin Amali resmi tidak lagi menjabat sebagai Menpora. Keputusan resmi ini setelah Zainuddin Amali bertemu Presiden dan surat pengunduran dirinya juga disetujui oleh Presiden pada Senin siang. Kini, Zainuddin Amali akan fokus di PSSI sebagai Wakil Ketua Umum. Zainuddin Amali mendapat pesan dari Presiden untuk tetap membantu dunia olahraga Indonesia. Saya menyampaikan Pak Presiden, saya sudah menyampaikan surat secara tertulis dan kemudian beliau sampaikan sudah menerima itu dan saya diizinkan untuk mundur dari Menteri Pemuda dan Olahraga per hari ini. Dalam penutupan Rakernas KONI 2023 di Jakarta, melalui daring, Menpora Zainuddin Amali juga telah berpamitan dengan Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, anggota KONI Provinsi, dan perwakilan cabang olahraga. Amali juga berpesan agar sinergi induk cabang olahraga dengan KONI hingga pemerintah pusat tetap terjalin harmonis. Mahendra Tiganajar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.